Unsur Muspika Kecamatan Pasilimo Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau, Selasa 24 Maret 2020, sekira pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, melakukan giat mensosialisasikan dan himbauan kepada seluruh masyarakat Panipahan tentang bahaya penyebaran virus COVID-19 yang sudah meluas penyebarannya. Pada kesempatan ini, Yahya Khan selaku Camat Pasilimo Kapas, Edi Syahria, penghulu Panipahan, Kapolsek Panipahan Ibtu Zulmaresha, beserta jajaran, dan Pos Ramea Panipahan, Serma Heri Kalman, beserta jajaran, Letda Laut Saprijal, dan Posal TNI Angkatan Laut Panipahan, serta jajaran, Bripka Rosepa, Polisi Air Panipahan, beserta jajaran, yang turut serta dalam giat mensosialisasikan terkait penyebaran COVID-19. Himbauan tersebut dilakukan dengan berkeliling kota Panipahan menggunakan kendaraan roda 2, dan juga dibantu dengan menggunakan alat pengeras suara. Dalam kesempatan ini juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Panipahan ini, jangan mudah terprovokasi dan mudah percaya dengan berita berita di media sosial. Banyak sekali yang benar mengatakan di Panipahan tidak ada yang meninggal. Jangan mudah. Ada apa tidak? Perhatian kepada seluruh masyarakat Panipahan. Kami dari unsur sembilan pemerintahan Kecamatan Pasilimo Kapas menghimbau kepada masyarakat agar dapat untuk berdiam diri di rumah. Tidak melaksanakan aktivitas yang tidak perlu, karena kita sama-sama tahu dengan adanya virus COVID-19 corona dapat menular kepada masyarakat yang lain apabila terkena. Selain itu, seluruh UPK Kecamatan Pasilimo Kapas juga melakukan upaya pencegahan virus corona atau COVID-19 dengan cara melakukan penyemprotan cairan desinfektan ke beberapa rumah warga serta rumah ibadah seperti gereja HKBP Panipahan, masjid, dan pihara atau kelenteng yang ada di Panipahan. Setelah itu, pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat, UPIKA Kecamatan Pasilimo Kapas langsung menuju pelabuhan Panipahan untuk melakukan pengecekan satu persatu penumpang kapal yang masuk ke pelabuhan Panipahan sekaligus pendataan. Mustar Manurung mengabarkan dari Panipahan, Kecamatan Pasilimo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir Riau.